Halo guys, kembali lagi dengan saya Ahmad Kurniawan. Hari ini saya mau bermain catur lagi. Apakah bisa memenangkan pertandingan? Langsung saja. Mari kita coba. Empat. Lima. Kuda ke F3. Kuda hitam ke C6. Kuda putih ke C3. 15 dengan hitam ke F6. Gajah putih ke C4. Begitu juga dengan hitam ke C5. Pertahanan kurang satu ini. Rokade saya. Pion hitam ke D6. Saya pun putih ke Atika. Rencana mengusir gajah hitam ke E6. Rencana mengusir gajah putih. Saya gajah putih ke B5, mengancam kuda. Rokade dari hitam. Saya makan kuda putih, kuda hitam. Dimakan. Pion saya maju ke D4. Dimakan saja. Pion saya makan dengan kuda. Itu juga kuda saya dimakan oleh gajah hitam. Saya majukan pion. Kuda
Kuda hitam mundur. Kd7 ngancam pion. Ini pertahanannya agak sulit ini dipecahkan karena masing-masing pemain pada rokade. Coba saya majukan pion. Saya majukan gajah mensupport pion. Waktu saya tinggal 6 menit. Bisakah saya memenangkannya? Sedangkan pemain lawan waktunya 8 menit. Wow. Terlebih dahulu saya usir apa menteri saya diancam sama gajah. Saya ancam juga bapak. Dimakan. Main lawan unggul berapa? 1 perwira. Thank you.
Kalabos. Kalabos. Nol langkah bagus, nol terlambatkan mundur, nol. Akurasi 81 koma 1, pemandawan akurasi 93 koma 3. Coba lihat langkah yang tidak akurat dari saya. Nah, ini langkah yang tidak akurat. Langkah yang salah. Gajah ke F4. Sehingga pion memukul pion dan diancam menteri dan gajah. Ternyata ada langkah blunder dari saya, mengancam menteri. Tapi ini langkah blunder. Langkah terbaik adalah memakan pion. Karena saya takut kehilangan gajah ini ya. Aduh. Nah, ini angka yang salah. Seharusnya benteng mengancam di sini. Pion seharusnya. Sehingga pion maju mengancam benteng. Dan menjadikan menteri dan saya kehilangan benteng lagi. Kehilangan benteng dan habis satu persatu perwira dan kalah. Terima kasih telah menonton teman-teman, maaf. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.